Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Cabang Padang melaporkan Dr. Richard Lee ke polisi terkait dugaan berita bohong aksi pencurian di klinik kecantikan miliknya. Perwakilan mahasiswa melaporkan pemilik klinik kecantikan Athena, Dr. Richard Lee, ke Polda Sumatera Barat dengan dugaan melanggar Undang-Undang ITE. Dr. Richard Lee dianggap membuat kegaduhan dan mendiskreditkan Kota Padang karena membuat konten berisi pengakuan bahwa kliniknya kemalingan. Pada hari ini ialah ingin melaporkan terkait kasus penyebaran berita hoax atau penyebaran berita bohong oleh akun Instagram Dr. Richard Lee tentang kemalingan di klinik Athena Padang. Video yang dibikin oleh yang bersangkutan ini memuat narasi bohong yang ternyata kemalingan tersebut hanyalah settingan dan sudah membuat kegaduhan di masyarakat, bahkan sudah tercemar nama Kota Padang hari ini gitu. Sebelumnya dalam video yang tersebar di media sosial, Richard Lee mengaku klinik Athena miliknya di Padang kemalingan. Padahal klinik belum operasional. Richard menjanjikan akan memberikan uang 10 juta rupiah bagi yang mengetahui identitas perampok. Tapi kemarin, mungkin kecurian atau kerampokan ya, aku nggak tahu ya. Sore tepatnya, tiba-tiba ada orang yang menembus pintu, karyawanku juga lengah karena belum buka, kita belum operasional. Lalu dia ngambil tas, dibawa lari. Padahal di situ ada CCTV ya. Amat sangat disayangkan banget pencuri zaman sekarang, berani banget padahal di situ ada CCTV. Dan aku pengen informasi ke kalian semuanya, bagi kalian semua yang kenal orang ini, tolong informasi ke aku. Informasi kalian sangat berguna bagi aku, dan aku kasih kalian 10 juta bagi yang tahu siapa ini orang. Selain di Polda Sumbar, sebelumnya perwakilan masyarakat Kota Padang lebih dulu melaporkan Dr. Richard Lee ke Mapolresta Padang terkait kasus yang sama. Polres akan melayangkan panggilan kedua terhadap manajemen klinik kecantikan Athena Padang karena mereka mangkir pada panggilan pertama 7 Mei lalu.